Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Koimun Putra. Kali ini saya ingin bercerita tentang sedikit, yaitu tentang sebuah investasi. Jadi mungkin bagi saya atau mungkin seperti saya yang sekarang bekerja di perantauan atau ya jauh dari kampung halaman ya, alangkah baiknya itu untuk kita berinvestasi agar supaya besok ketika kita pulang ke tanah air itu punya tabungan ya, entah cuma buat desa atau sebagainya. Investasi yang mungkin saat ini saya jalani itu ada dua jenis. Yang pertama itu investasi saya terjun di raksadana. Dan yang kedua yaitu investasi di saham. Jadi untuk saat ini saya akan membahasnya yaitu raksadana. Apa itu raksadana? Raksadana itu sebuah sektor ya, atau mungkin perusahaan investasi yang di dalamnya itu dikelola oleh manajer investasi. Dan manajer itu sudah ahlinya untuk penataan uang. Dan mungkin kalian tidak usah khawatir. Dan raksadana itu banyak di Indonesia ataupun di luar negeri ya. Itu hanya sebuah bidangnya ada raksadana. Dan mungkin untuk sekuritas atau mungkin untuk bank yang mempunyai raksadana itu banyak sekali. Dan raksadana yang saya pakai saat ini adalah karena mungkin saya di luar negeri ya, yaitu saya memakai raksadana aplikasi Bibit. Dan dimana Bibit itu sudah terdaftar di OJK dan KSE. Dan di situ mungkin aman ya, karena kalau kita tidak tahu untuk investasi itu banyak investasi bodong atau mungkin jenis MLL, MLM itu dan sebagainya ya. Mungkin kita harus berhati-hati dalam berinvestasi. Dan saya mau bercerita sedikit tentang Bibit ini ya. Mungkin aplikasi ini terbaru ya, mungkin belum lama lah ibaratnya kan. Mungkin masih lama di apa Stockbit atau mungkin Indo Premier dan sebagainya ya. Dan keunggulan Bibit itu pertama cara daftarnya. Cara daftarnya sangat mudah sekali. Yaitu kalian cukup sediakan KTP dan tanda tangan. Nanti di situ akan kalian diberi sebuah rekomendasi yaitu untuk mengajukan KTP, foto selfie dan mungkin tanda tangan. Dan di mana saya memakai Bibit itu kenapa? Karena di sini kode verifikasinya itu bisa pakai luar nomor luar negeri. Makanya saya pakai aplikasi ini. Dan untuk penanggapan customer service-nya itu sangat cepat. Seandainya kalian belum tahu, mungkin kalian bisa tanya-tanya, di situ ada chat juga. Dan di situ ada komunitas, di dalam telegramnya itu komunitas Bibit. Di situ ada para senior dan para master-master investasi ya. Dan saya mau menerangkan tentang sedikit tentang raksadana ini. Jadi raksadana itu ada tiga sektor di dalam investasi raksadana itu, yaitu ada pertama itu pasar uang, yang kedua itu obligasi, dan yang ketiganya itu saham. Jadi raksadana itu ada raksadana saham, tapi bukan berarti kita harus membeli saham langsung gitu, enggak. Jadi di sini itu kita ada disaring, mungkin bagi saya, mungkin bagi pemula yang belum tahu apa itu saham. Jadi kalian sebaiknya itu masuk dulu ke raksadana.
Karena di sini kalian akan dialihkan yaitu untuk kerugian minimalis. Jadi manajer investasi itu sudah menyaring untuk ke depan atau mungkin tahun depan, bulan depan, dan mungkin minggu depan. Dan di situ pun ada jangkauan untuk berapa lama kalian mau berinvestasi. Dan di aplikasi Bibit pun di sini sudah ada yang namanya robo. Kalian akan dibantu atau dipandu untuk robo ini. Kalian akan diberikan pertanyaan. Investasi kalian itu, kalian jenisnya itu yang model apa gitu ibaratnya. Kalian akan diberi pertanyaan, habis pertanyaan nanti akan diberi panduan bahwa kalian cocoknya sama ini gitu. Seumpama saya itu mungkin di portofolio saya itu investor agresif, karena mungkin saya itu orangnya apa ya, pantang menyerah dan mungkin terlalu ini, jadi bersemangat. Makanya di situ diberikan aplikasi yaitu portofolio investasi agresif. Jadi di robo itu ada 3 jenis ya, mungkin sektornya itu digabungin semua gitu. Jadi untuk meminim kerugian atau mungkin meminim untuk minus gitu, jadi 3 jenis ini dimasukkan seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Jadi seandainya mungkin saham sekarang lagi menurun indeksnya gitu ya, mungkin masih ada obligasi sama pasar uang. Dan seandainya mungkin nanti obligasi menurun, masih ada pasar uang sama saham. Begitu juga untuk pasar uangnya menurun, masih ada saham sama obligasi. Nah, di situ robo akan membantu kalian. Jadi kerugiannya mungkin bisa minimalis ya. Karena di sini Pak dikelola oleh pakarnya. Ya bagaimana dengan fee atau mungkin keuntungan manajer situ? Ya di situ manajer itu akan mendapatkan fee yaitu mungkin 0, berapa persen gitu. Dan kalian mungkin di situ minim dengan kerugian atau minus, jadi mungkin keuntungannya pun tidak sebesar saham. Jadi gitu. Karena mungkin akan bertahap. Seandainya kalian yang namanya investasi itu jangkauan panjang. Dan kalian pun yang penting itu menabung-menabung, dan suatu saat kalian akan tahu hasilnya. Ya. Mungkin itu sedikit dari Raksadana. Dan di Bibit pun itu apa ya, ibaratnya mungkin bagi saya yang saat ini berada di luar negeri, bagaimana dengan nanti di Indonesia? Kalian tidak usah khawatir. Mungkin saya daftar pakai nomor SIMI gitu kan. Lah nanti seandainya pulang ke Indonesia, itu nomornya otomatis kan ganti. Lah kalian akan dibantu oleh verifikasi dengan aplikasi Bibit ini. Jadi kayak pembaruan gitu. Jadi di situ yang penting email tidak gonta-ganti. Ya. Jadi di situ masuknya lewat email. Jadi soal nomor itu nanti enggak aktif itu tidak masalah. Jadi masih ada apa email atau mungkin nanti kodenya kalian hafalin gitu ya. Dan ini mungkin yang terbaru dari Bibit ya. Di situ pun ada namanya ibaratnya kita mungkin untuk hak waris gitu. Jadi kalian akan dipandu, di situ ada yang namanya apa menu itu untuk kita mencantumkan pewaris. Seandainya kita kan tidak tahu ya ibaratnya takdir kita, mungkin kita jangkauan 10 tahun ke depan kita investasi segini gitu kan. Ya seandainya kita memang tidak ditakdirkan untuk kita umur segini belum nyampe 10 tahun, jadi gimana itu tabungannya atau mungkin uangnya. Jadi di Bibit pun akan diberikan yaitu panduan sebuah pewaris. Jadi gitu. Jadi di situ akan pewaris itu akan mencantumkan nama, alamat, nomor HP dan sebagainya. Jadi kalian tidak usah khawatir, uangnya tidak akan pernah hilang karena akan diberikan oleh pewaris seandainya kita tidak ada gitu. Dan di sini pun lengkap sekali ya di Bibit ini ya. Dan mungkin para influencer gitu ya, seperti mungkin para artis juga banyak yang memakai aplikasi Bibit ini. Dan mungkin kalian download aja aplikasinya, yaitu di Play Store ada, di iOS juga ada gitu kan. Dan mungkin sekarang kan
ibaratnya kalau dulu ya, dulu itu reksadana itu harus datang ke bank, ke bank atau mungkin ke sekuritas gitu kan. Jadi ke bank-bank yang mungkin menyediakan reksadana dengan mengisi formulir dan ini dan itu, mungkin apa verifikasinya mungkin sampai berapa minggu. Dan di sekarang mungkin serba maju ya, jadi sekarang dipermudah untuk pendaftaran online pun bisa. Dan berapa minimal deposit untuk reksadana di Bibit ini? Nah, di sini keunggulan dari Bibit juga. Mungkin kalian kalau ke bank zaman dulu ya mungkin sampai berapa jutaan gitu kan yang untuk apa reksadana gitu kan. Dan di Bibit ini yang mungkin terbaru ini bisa menjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Jadi minimal itu 100.000 bisa. Kalian bisa beli reksadana dan mungkin bisa invest. Jadi mungkin 1 bulan 100.000 gitu ya. Mungkin bagi anak-anak sekolah gitu kan, mungkin yang belum dapat penghasilan bisa pun menabung gitu. Jadi mungkin untuk jangkauan panjang untuk melanjutkan ke sekolah lagi gitu ya. Nah, di sini pun apa itulah keunggulan dari sebuah aplikasi Bibit. Dan mungkin itu saja video informasi dari saya. Dan mungkin apabila ada kekurangan atau penjelasan lebih detail, kalian bisa cari sendiri di YouTube ya. Mungkin yang lainnya juga banyak rekomendasi tentang aplikasi Bibit dan reksadana. Dan semoga ini bermanfaat. Dan mungkin next time itu saya akan memberikan sedikit pengetahuan saya, karena saya juga masih pemula, saya hanya ingin berbagi informasi ya tentang saham. Dan jadi saya mungkin dulu pertama saya masuk, sebelum masuk saham, jadi saya mungkin alangkah baiknya bagi pemula itu di reksadana. Dan reksadana pun di Bibit ini kalian pasti aman. Mungkin tidak seperti zaman dulu ya, ibaratnya apa pas marah-marahnya MLM dan mungkin investasi bodong-bodong. Jadi kalian mungkin bagi